kembali lagi di Sekilas Info. Hari ini akan menyaksikan undian antara Lumut FC dengan Baja FT. Berikut adalah undian antara Baja FT dengan Lumut FC. Kita saksikan. Ayo. Ini kali undian. Tiga kali menang, dia yang menjadi peserta kedua. Satu, dua, tiga. Satu kosong untung OJ. Maniac. 2-0 untuk Baja FC. Savage. Kedua adalah Baja FC. Selamat Baja FC. Pow. Oh! Anda terpilih sebagai wawancari antara para pemain untuk series Desember SFJ Cup. Berikut adalah manajer Coach Joe. Setelah terpilih menjadi tim kedua, bagaimana persiapan Anda untuk menghadapi bulan Desember SFJ? Tim kedua dan tim ketiga nggak pengaruh ya. Kita kemarin juga tim kedua dan hasilnya kita juara. Sombong amat. Tinggal apa? Masalah pemain ya. Penentuan pemain aja, kita nanti koordinasi sama Lumut FC biar tidak ada banyak pembajakan yang positif. Pemirsa, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kita antara para manajer. Di sini ada Legend FC, dan di sini ada Baja FC dengan Lumut FC. Kita wawancarai mereka berdua. Kita ngasuh aja ya. Bagaimana Baja FC dengan terpilihnya menjadi tim kedua? Dengan demikian kan tim kedua ada keunggulan untuk pemilihan pemain. Iya. Bagaimana? Satu poin lebih buat kita. Jadi tim Lumut Ijo tinggal sisanya aja. Kita juga kemarin peserta kedua dan kita juara. Dan di sini sudah ada manajer dan coach legend dari Lumut FC. Bagaimana? Apa lo? Apakah Anda keberatan dengan terpilihnya menjadi tim kedua? Emang apa sih nggak boleh? Dengan demikian kan sisa-sisa pemain yang Anda dapatkan. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenengin gua, nyakitin semua. Bagaimana coach? Semua kapasitas tim anggota semua hampir sama, cuma beda faktor luck dan beruntung saja nanti sama. Itu aja. Jadi don't worry, be happy aja. Keep fighting, oke? Okay? Ya begitu. Berikut wawancara antara dengan Baja FC. Kita kembali lagi di series SFC Cup 2020 bulan Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara kemarin masalah pakai pembaca. Wow, udah ada. Satu. Pemirsa, tadi sudah mencari antara Baja FC dengan Lumut FC. Di samping saya ada manajer Coach Legend FC yang berubah menjadi Beting FC. Kita wawancarai. Coach, maaf mengganggu sejenak waktunya. Apa lu? Mengikut kawalan? Pas ini? Nah, kita wawancarai ya, Pak. Tadi antara Baja FC dengan Lumut FC, terpilih Baja FC menjadi tim kedua. Ada sedikit unggulan untuk pemilihan pemain. Bagaimana tanggapan Anda, Coach? Tadi sudah di Konclong. What? Konclong. What? Konclong. Yeah. Ya secara tim Legend FC tidak ada pengaruh karena tim Legend FC kan sudah terbentuk. Ya paling kita ada penambahan 2 orang pemain aja untuk tim Legend FC. Jadi untuk pengundian antara tim Baja FC sama tim Ijo Lumut itu nggak berpengaruh banyak sama tim Legend FC ya. Ya nanti paling nanti tinggal tunggu Desember kita lihat permainan bakalan seperti apa. Ada kemungkinan rencana minggu depan ada pre-match persahabatan untuk tiga tim tersebut untuk menghadapi Desember.
bagaimana? Apakah Anda setuju, Coach? Oh, boleh dilakukan. Silakan. Ya, begitulah wawancara antara saya dengan Coach Peking FC. Apakah akan terjadi rematch pengapekan antara Baja FC, Legend FC dengan Lumut FC? Kita saksikan minggu depan. Dinosaurus Tumor Ucu. Dengan Legend dan Baja FC, salah. Iya. Acara ini tersenggara, Pak. Acara. Baca. Tersenggara. Stop! What are you doing? Sukabumi Football Community Cup 2020 tersenggara. Sukabumi Football Series 2020 didukung oleh Panther. Minum Panther pasti benar. Panther, ingat Panther. Minum Panther pasti benar. Panther. Mie ayam, ayah rasa. Baso, Mang Ogi. Dan Cuanki. Ibu warung. Dan tidak lupa media partner kita Radar Cianjur. Sampai jumpa di series berikutnya.